Habbere, 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 wajah mana yang mampu melihat wajah mulia Rasulullah, maka wajah itu adalah wajah yang beruntung. Mata yang rugi, wajah yang rugi adalah mata dan wajah yang di hari kiamat tidak bisa memandang wajah Al-Mustafa Maulana Muhammad. Maka bersalawatlah kepada Rasulullah agar tidak menjadi manusia yang rugi. Ibumu, ibu begitu sayang kepada anaknya, istri dan suami begitu sayang di antara keduanya. Tapi ketahuilah, bagindamu Muhammad lebih sayang dari apa yang kau kira. Al-Mughram
bisa melihat baginda suci Nabi besar Muhammad. Apakah wahai hati kau tidak menginginkan pandangan indah tersebut? Apakah wahai hati kau tidak menginginkan kerinduan tersebut? Siapa? Siapa yang bisa memberikan getaran cinta selain beliau? Renungilah. Renungilah. Bila engkau ingin menemui Rasulullah, maka beliaulah orang yang tepat kau rindukan, karena beliaulah yang akan menolong engkau sekalian dan kita semua. Dan beliau mengucapkan kata-kata indah di hari kiamat yang akan menenangkan semua umat. Dikala beliau mengucapkan kata-kata itu, tenanglah hati, bahagialah diri. Beliau mengucapkan, engkau datang kepada orang yang tepat memohon syafaat, karena di dunia kau berselawat kepada aku, karena di dunia kau mengingatku, karena di dunia engkau menyisakan waktu untukku. Sesungguhnya akulah yang akan menolong kalian semua. عاشق